Bye. Apa kabar kamu? Baik. Hai Kak Marta. Hai Kak Lisa. Hai Ina. Konbanwa. Guys. Jelas, sumpah nggak jelas. HP gue mati tiba-tiba, nggak tahu kenapa guys. HP gue mati tiba-tiba, mati aja gitu, nggak restart sendiri. Terus gue kayak HP nggak restart sendiri kan, mati sendiri, nyala lagi sendiri gitu kan. Terus gue kayak, gue mau nge-tweet, mau bilang kayak, guys HP gue mati gitu di Twitter, tapi gue males kayak. Ya udahlah, ntar tinggal nyalain. Penontonnya juga gue berharap ya tidak hilang sih. Untung gak hilang ya, maksudnya gak nge-restart dari awal lagi penontonnya. Susah kalau dari nol lagi. Maaf ya. Kocak sih, kocak. Jadi hari ini aku habis to shot sesi 6 dan kemarin aku to shot online. Kemarin aku to shot online juga. Terus sekarang gue udah pulang. Cuma kayak belum hapus makeup gitu karena makeupnya masih bagus. Jadi aku mau showroom. Cuma kok ini too much banget ya lightingnya sayang. Cepet bener dah sampai kosan. Ya jadi aku orangnya memang tidak mau lama-lama di luar, selama bisa cepat nyampe kosan kenapa tidak. Karena saya juga sudah malas di luar gitu loh kelamaan, karena udah malam juga kan. Jadi pengennya cepet-cepet nyampe kosan gitu loh, gak mau ya mampir kemana-mana dulu. Tadi yang tuh siap sama aku cakep-cakep banget, rapi-rapi banget, pada pakai batik, pada pakai kemeja, udah kayak mau kondangan, lucu deh. Kamu apa aku nggak ikut tusut Ovan karena kenapa Kak Tristan, kenapa nggak dateng? Konbanwa, Kyo, Kyo-san. Hai Kak, salam dari Tasikmalaya. Biar berasa ngondangnya. Kemarin Kak Ayam Gesrek juga to shoot online sama aku pakai ini loh, pakai kemeja batik gitu. Maaf aku terlambat kemarin, salah lihat jadwal. Iya, enggak apa-apa. Tenang aja, semua dimaafkan karena sebentar lagi aku grad. Kemarin ada Kak Egi enggak sih? Oh, ada Kak Egi. Kemarin Kak Egi gesrek sampai HP-nya jatuh. Kocak banget. HP-nya jatuh tuh guling-guling. Aduh, HP-nya jatuh gitu. Heboh pokoknya, heboh. Kocak banget HP-nya jatuh. Ngapain di spill? Nggak salah, kayak gitu kocak. Kayak ada aja kelakuannya. Jujur kemarin aku sebenarnya nggak bisa bedain sih mana sesi 1, sesi 2. Kayak mulai ya Lisa gitu. Ya udah mulai aja. Jadi gue nggak bisa bedain kemarin kalian sesi 1 atau sesi 2. Kalau pasaran mau menurun fix gegara itu. Galak banget sih anak ayam. Rame gor sesi 2.
Kemarin karena nangis smile, dia cabut guys dari kantor. Dia foto di mobil, kocak banget. Prasetyo Tio, hai kak. Seharian ngapain, Nis? Seharian aku kuliah aja sih, kak Yosia. Ya, jadi si Raja sedih, nanang Ismail. Kemarin dia tuh shot dua kali kan. Dua kali juga masih di dalam mobil, gue liat-liat. Gue tanya, di mana lu? Katanya, gue di kantor. Tapi gue ke mobil dulu nih, soalnya mau foto gitu. Gimana dong ini? Aku lelah. Lama-lama gue udahin dah nih showroom. Aku ada HP satu lagi, tapi kalau dipakai buat showroom dia kebolak gitu, kebalik. Sebel. Nunggu Lisa kelar lagi, gue udah bisa pergi ke bulan. Sorry banget guys, nggak pernah nih HP gue begini. Tiga kali dapat piring lah nih ya. Mati mulu. Kalau pakai yang HP satu lagi, kalau dipakai tuh kebalik ya. Nanti kalian protes, iya Kalisa layarnya kebalik, Kalisa aku nontonnya kebalik. Ya guys, kalau misalnya sekali lagi HP-nya mati, coba ya ditunggu 30 menitan lagi, ntar aku mulai lagi showroom gitu ya. Lis, abis ini woy kasih gift HP ya. Iya. Selalu dah kayak gini. Ya, jadi kalau misalnya nanti showroomnya mati lagi, 30 menitan lagi ya, kira-kira jam berapa? Jam 10-an deh, gue mulai lagi showroomnya. Ya, maaf nih. Jadi gue mau ngomong apa ya? Taru guys, lupa mau ngomong apa jadinya, gara-gara kesel. Lupakan. Selin apa kabar? Selin baik. Coba kakak langsung tanya aja ke Selin. Selin apa kabar? Gitu. Aku sekarang lagi agak jarang ketemu Selin soalnya kegiatannya lagi beda banget. Ya sabar aja. Komennya so sweet. Makasih ya guys, love you. Wah. Tenang Lis, gue siap jadi satpam. Kayak gini. Kalisa kemarin meme udah di briefing ya. Oke, jadi kemarin Kak Gurga, aku udah dengerin podcast encore dari kalian. Ya gue sepanjang dengerin podcastnya ketawa sih, soalnya kocak banget kayak sepanjang apa namanya
sepanjang podcast tuh kayak meme memang bodoh-bodohnya agak natural gitu. Tuh anak lucu banget kalau dijawab, natural banget. Curang muda di briefing. Sumpah ya, gue nggak tahu kalau misalnya itu niatnya yang podcast encore kalian itu surprise, aku nggak tahu. Meme kan ya kalian tahu lah, meme kayak mana orangnya kan, dia dengan polosnya nanya ke gue, "Sa, gue mau podcast sama bla 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 gitu, sama fans lu," kata gitu kan. "Lu, gue ada momen apa aja ya Sa sama lu, gue lupa," kata gitu. Gitu kan, terus kata gue, ya aku ketawa aja tuh pas dia bilang kayak, "Ya gue mau podcast, gue ada momen apa aja ya Sa sama lu, gue lupa," kata gitu. Terus ya udah gue bilang, karena dia nanya, dia lupa, "Gue gak bisa Sa, gue gak bisa jawab, bingung banget gitu. Momen apa ya, lu tahu kan, gue lupa," gitu. Ya udah akhirnya gue kasih tahu, "Ya dulu kan lu kayak gini-gini kan, lu suka gue jahilin, meng, gini-gini."